Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli, ahli kan di sini kami hadirkan selaku ahli pidana. Kalau kita lihat memang di BAP saudara ahli sudah sering menjadi ahli di persidangan. Di sini kami mungkin tidak akan menanyakan fakta, tetapi kita akan menanyakan pendapat-pendapat ahli tentang keilmuan pidananya. Yeah. Yang pertama pertanyaan saya yaitu terkait dengan pasal penganiayaan 351 dan seterusnya ahli. Bisa ahli terangkan unsur-unsur apa yang ada di bab penganiayaan tersebut menurut pendapat ahli? Yeah. Baik. Terima kasih saudara jaksa penuntut umum. Supaya tidak salah dalam memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan ya. Jadi penganiayaan itu ada diatur di dalam pasal 351. Jadi 351 itu disebut juga dengan penganiayaan biasa. Kemudian ada 353. Jadi 353 itu disebut juga dengan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Kemudian 354 itu disebut juga dengan penganiayaan berat. Dan 355 adalah penganiayaan berat yang direncanakan. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya, maka ada dua aspek yang dibedakan. Untuk membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputin dari orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya. Akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Mungkin kalau orang awam agak sulit membedakannya ya. Penganiayaan ini secara doktrinal disebut juga dengan delik material. Nah, kalau kita bicara soal objektifnya, delik material. Delik material itu artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul. Nah, muncul itu akan kita lihat apakah itu lukanya biasa, ini masuk dalam konteks penganiayaan yang biasa seperti diatur dalam pasal 351 atau luka berat atau timbulnya kematian. Nah, itu dari sisi materialnya, dari sisi akibatnya. Luka berat diatur dalam pasal 89, udah jelas ketentuannya, pingsan, cacat, ya. Kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, ya, dirawat berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya. Kalau mati jelas visumnya ada. Luka biasa ya lecet, lebam. Nah, itu dari sisi akibat. Jadi kalau kita lihat, oh kalau akibatnya dia pingsan, dirawat lama, maka 89 menyatakan itu luka berat. Ya, kalau hanya lecet, lebam, masuk rumah sakit pulang, ya itu bisa ditafsirkan sebagai luka biasa. Mati jelas ada visum. Nah, bicara sikap batin sebesar Ali. Ya. Saya potong, maaf ya. Sebelum kita masuk ke sikap batin Ali. Kalau kita lihat di pasal 351 kan itu elemen unsurnya adalah melakukan penganiayaan. Sementara penganiayaan ini kan tidak dijelaskan di KUHP. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan ini? Secara doktrin menurut ahli, ini penganiayaannya bisa enggak ahli uraikan unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian penganiayaan itu? Delik material, karena saya sebut di awal tadi, penganiayaan, pembunuhan, kebakaran, rusaknya lingkungan, polusi, itu adalah delik material. Yang dilihat adalah akibatnya. Setelah timbul akibat, maka dicari perbuatannya. Kalau delik material tidak membatasi perbuatan apa. Ya, tidak membatasi perbuatan apakah dipukul, ditendang, disepak, disundut dengan listrik atau dengan rokok. Enggak penting. Beda dengan delik formil. Kalau delik formil jelas
sudah ditentukan perbuatannya. Misalnya pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain, jelas perbuatannya adalah mengambil. Apa yang diambil? Barang 363 ya, 362, barang milik orang lain. Jadi ada mengambil itu apa? Memindahkan satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau penganiayaan, pembunuhan, tidak ditentukan perbuatannya sepanjang timbul akibat yang dilarang, luka berat, luka biasa, atau kematian. Jadi tidak penting perbuatannya. Nah, perbuatan itu tentu konteksnya adalah perbuatan melawan hukum, ya, kategorinya. Seorang dokter menyakitin seorang pasien, cabut giginya, ya itu bukan penganiayaan, karena tujuannya adalah menyembuhkan. Dalam konteks delik materil, perbuatannya adalah bukan dalam konteks sifat dari tujuan yang baik, ya, tetapi memang ada tujuan jahat dari perbuatan itu yang kita sebut dengan perbuatan melawan hukum.